Selamat malam, pemirsa. Sehari menjelang peringatan 8 tahun penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan pimpinan DAM, masyarakat pedesaan di Aceh Utara masih mengibarkan bendera merah putih bersama dengan bendera bulan bintang. Meskipun dilarang, ratusan orang warga Batik Selatan Jawa Tengah terlibat bentrok dengan petugas kepolisian siang tadi. Bentrok terjadi ketika berlangsung demo warga menolak pendirian pabrik semen di wilayah Kayen Pati. Ratusan pengungsi Gunung Rokatenda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipindahkan ke kantor lama Bupati Sika. Hal ini karena tenda pengungsian sudah tidak cukup menampung warga. Kini warga mengeluhkan kurangnya fasilitas dan makanan bayi. Ratusan orang warga kini menempati kantor mancanegara. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur mengakibatkan air sungai Nango meluap dan banjir menyelimuti Provinsi Quezon China.